Sobat Wisata, jumpa lagi di channel kesayangan kalian, Berwisata TV. Dikenal sebagai kota pelajar, di pusat kota Malang pun, kini menjamur deretan kafe atau tongkrongan hits yang menawarkan konsep unik. Hampir setiap kafe di kota Malang memiliki ciri khas tersendiri nih, Sobat Wisata. Tujuannya, tak lain dan tak bukan untuk menarik kunjungan para tamu. Satu dari banyaknya kafe di kota Malang, yakni Lumintu. Nah, bagi sobat wisata yang masih asing, wajib banget deh buat datang ke kafe ini. Sobat wisata pasti penasaran dong asal nama kafe Lumintu. Lumintu diambil dari istilah bahasa Mandarin yang dipakai orang Jawa dengan sebutan Lumintu dengan makna yang berkesinambungan, lancar, atau mengalir. Lumintu telah beroperasi sejak tahun 2014 silam yang dikelola oleh anak dari pemiliknya sendiri, yang juga merupakan seorang arsitek dan kolektor barang antik. Dengan mengusung desain interior bertema etnik Jawa dan Tionghoa, membuat kafe ini semakin klasik. Selain klasik, nuansa oriental khas Tionghoa pun akan terlihat di berbagai sudut ruangan karena dipenuhi unsur warna merah. Saat pertama kali datang ke kafe, sobat wisata akan disambut suasana rindang pohon kamboja dan palm yang menambah kesan hangat dan romantis. Desain eksterior kafe pun sudah memikat mata para tamu karena berciri khas Jawa dengan ornamen huruf Cina. Sobat wisata juga akan melihat sepasang patung singa berwarna emas di sisi kanan dan kirinya. Nah, setelah masuk ke dalam ruangan, sobat wisata akan takjub dengan berbagai benda koleksi kafe berupa perabotan antik, seperti kursi, meja, lemari, piring, gelas, dan lampu lampion, serta lampu era Jawa kuno. Hampir semua perabotan yang menjadi interior kafe merupakan barang langka yang sulit ditemukan. Wah, berasa bertamu di museum barang antik ya! Perabotan antik, sobat wisata juga dapat menemukan beberapa buku lawas yang semuanya merupakan koleksi dari pemilik kafe. Karena begitu estetik, keberadaan kafe ini tentu saja menarik perhatian, terutama para pecinta seni fotografi sebagai objek pemotretan. Ada pula mahasiswa yang memanfaatkan suasana kafe yang tenang untuk nongkrong sambil mengerjakan tugas. Gimana nih soal makanannya? Sobat wisata, nggak perlu khawatir karena kafe ini menawarkan sajian menu lezat yang ramah di kantong. Mulai dari makanan ringan hingga makanan berat seperti chicken geprok, chicken fillet dengan varian rasa, kwetiau nasi udang olahan, kulit ayam, tahu crispy, dan masih banyak lagi. Untuk minumannya, sobat wisata boleh dong memesan green tea, milkshake, teh susu jahe, hingga kopi rempah. Nah, bagi sobat wisata yang gemar banget sama yang klasik-klasik, kafe dua lantai ini pas banget dipilih untuk weekend nanti. Datang langsung ke lokasi, tepatnya di Jalan Tata Sudia 2 Dinoyo, Kecamatan Lowok Waru, Kota Malang. Sobat wisata bisa datang di jam operasional mulai jam 1 siang. Tunggu apa lagi? Gimana nih rekomendasi tempat nongkrong kali ini? Siapkan dress code bertema klasik untuk nongkrong cantik di Lumintu Cafe. Jangan lupa bawa kamera ya, karena pasti setiap sudutnya menjadi spot foto yang Instagramable. Wah, tak terasa nih waktunya kami pamit.
Jangan lupa like dan subscribe channel Berwisata TV untuk update info terbaru dan liputan eksklusif lainnya. See you, bye-bye!